Hey guys, jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Easy. Dan kali ini saya akan membahas tentang mengganti foto profil Zoom meeting pada saat di tengah-tengah meeting sedang berlangsung. Kita langsung saja ya. Zoom meeting, kita dalam keadaan sedang berlangsung Zoom-nya. Iya. Dan ini kamera akan saya tutup supaya foto profil saya tampil. Sentuh layar. Kemudian sentuh gambar kamera. Ya, inilah foto profil saya. Ya, inilah foto profil saya. Nah, saya ingin mengganti foto profil saya bagaimana di tengah-tengah meeting sedang berlangsung. Ya, dalam kondisi seperti ini, sahabat, kita tekan back ya, tombol back handphone ini di bawah ini. Back, ya. Kemudian kita tekan setting di bawah itu, setting. Ya, kemudian tekan ini ya, profile kita atau tekan ini tanda panah. Tanda panah. Iya. Di sini adalah my profile, keluarlah my profile dan kemudian tekanlah ini. Gambar profile kita ini. Gambar profile. Ya. Sekarang kita mau take foto atau choose foto. Take foto adalah ngambil foto langsung. Saya ini pakai badai ini. Atau choose foto adalah memilih foto yang sudah ada. Saya kasih contoh take foto dulu. Take foto. Ya, berarti kamera diaktifkan. Kamera. Nah, sekarang. Oh, salah. Kameranya terbalik. Ya, sekarang saya ngambil foto saya. Take foto. Ya. Nah, ini. Sudah jadi. Ya, kemudian kita tekan OK. OK. Nah, kita setting yang tepat ya, kita geser-geser. Kita geser-geser. Iya, ke atas. Atau kita perkecil, ini kita bisa crop. Begini. Kita perkecil. Ya, supaya kita bisa zoom in. Nah, begini. Boleh ya? Terus kemudian kita tekan done. Done. Ini ya, tombol done. Jadi, ya, sekarang foto profil kita sudah jadi. Bagaimana cara melihatnya? Kita tekan back ini ya, back ini. Kemudian kita tekan meet and chat. Meet and chat kita tekan. Lalu kita tekan back to meeting. Back to meeting. Nah, sudah sama kan ini batik ini. Karena ini sudah foto profile yang baru. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita choose foto? Ya, berarti pada saat kondisi sedang meeting seperti ini. Ya, ini masih berlangsung meetingnya ini. Ah, kan masih berlangsung nih. Dalam kondisi masih berlangsung seperti ini, kemudian kita tekan back. Back tombolnya handphone. Back. Kemudian kita tekan setting ini, setting. Ya, setting. Ya, kemudian kita tekan lagi ini. Ya. Iya. Sudah. Lalu profile. Profile foto. Iya. Nah, kita pilih choose foto. Choose foto. Berarti kita mencari gambar dari dalam handphone. Sudah tersedia gambarnya. Saya carikan foto yang dari misalnya ini ya. Nah, ini adalah misalnya ini ya gambarnya ya. Ambilkan yang ini. Kita sentuh. Iya. Tinggal kita geser-geser sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, segini mungkin ya. Lalu kita tekan dan jadi deh. Nah, sekarang kita back. Tekan tombol back. Back. Ya, kalau sudah kemudian tekan tombol chat and meet, meet and chat. Ya, lalu back to meeting. Back to meeting. Nah, sekarang mari kita lihat kalau kamera kita matikan ya. Kita sentuh layar, tekan kamera di bawah itu. Nah, sudah jadi.
Oke, okay, ya. Kemudian kalau kita ya sudah selesai nih, kita ingin live meeting ya, live meeting aja, live meeting. Yes, demikian sahabat yang bisa saya share. Jangan lupa di subscribe dan ya sebarluaskan biar lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.